Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah 1 Desember 2021, pemerintah Saudi membuka kembali pelaksanaan umroh kedatangan dari Indonesia. Pemerintah Indonesia rencananya pada 16 Desember 2021 melakukan penerbangan ke Arab Saudi untuk melaksanakan umroh perdananya pasca pelarangan pemerintah Saudi tersebut diurungkan dan dialihkan ke tanggal 23 Desember 2021. Apakah pada tanggal 23 Desember umroh perdana pemerintah Indonesia pasca pandemi terrealisasi untuk dilaksanakan? Berikut rangkuman perihal rapat Kemenag dengan Asosiasi PPIU penyelenggara perjalanan ibadah umroh terkait pemberangkatan umroh pasca pandemi COVID-19. 1. Umroh perdana dijadwalkan tanggal 23 Desember 2021. 2. Pengurus PPIU dan pimpinan diberangkatkan terlebih dahulu sebagai uji coba dan pengecekan lokasi pasca pandemi. 3. Umroh perdana paket 10-11 hari di luar karantina tanah air. 4. Menggunakan pesawat Saudi Airlines dan Garuda Indonesia. Pihak pesawat Saudi Airlines menyepakati pemesanan akan diproses selama 2 minggu setelah pemesanan dilakukan. Pihak Kemenag terus melakukan koordinasi dengan pihak maskapai Saudi Arabians dan Garuda Indonesia. 5. Menjalani karantina 2-3 hari sebelum keberangkatan. 3 hari di Arab Saudi untuk vaksin yang belum diakui pemerintah Arab Saudi. Untuk vaksin yang sudah diakui pemerintah Arab Saudi, tidak ada karantina di Arab Saudi. Dan karantina 10 hari di tanah air setelah kepulangan. Untuk karantina 10 hari setelah kepulangan masih dibicarakan lebih lanjut untuk kebaikan bersama. 6. Pelaksanaan karantina di hotel dan diupayakan di asrama haji. 7. Keberangkatan terpusat satu pintu di Jakarta. 8. Aplikasi Peduli Lindung terhubung ke aplikasi Tawakalna tetapi masih belum terkoneksi, sehingga sertifikat vaksinasi belum bisa dibaca di aplikasi Tawakalna Arab Saudi. Hal tersebut menjadi salah satu kendala. Status vaksinasi dilakukan secara manual jika sampai jadwal keberangkatan belum juga terkoneksi. 9. Kemenag menargetkan keberangkatan 300 orang dan sampai rapat berlangsung untuk pendaftar sekitar 240 orang. 10. Biaya karantina sebelum dan setelah pelaksanaan ditanggung oleh jamaah umroh. 11. Jamaah umroh yang tertunda keberangkatannya menjadi prioritas utama. Data jamaah umroh sebagai berikut. Jumlah antrian sebesar 53.757 orang. Dari jumlah antrian tersebut, 18.752 orang sudah memiliki visa keberangkatan. Data tersebut berdasarkan data yang dihimpun dari Sirkopato, Kemenag Republik Indonesia. Gambaran skema pemberangkatan umroh masa pandemi. Jamaah umroh menuju ke asrama haji Jakarta untuk menjalani karantina selama 2-3 hari. Pemeriksaan kesehatan, pengawasan, dan screening kesehatan oleh Kementerian Kesehatan. Setelah menjalani karantina dan tes PCR dan dinyatakan negatif, jamaah umroh menuju bandara untuk penerbangan ke Arab Saudi. Gambaran skema jamaah umroh di Arab Saudi. Jamaah umroh yang sudah melaksanakan vaksin yang diakui di Arab Saudi tidak perlu menjalani karantina di Arab Saudi. Vaksin yang diakui di Arab Saudi sebagai berikut: Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson, dan Moderna. Untuk vaksin yang diakui di WHO, jamaah tetap bisa melaksanakan umroh tetapi harus menjalani karantina selama 3 hari. Vaksin tersebut adalah Sinovac dan Sinocal. Gambaran skema kepulangan dari Saudi. Setiba di tanah air, jamaah melakukan karantina 10 hari di hotel yang direkomendasikan oleh Satgas COVID-19 yang mengurusi kaitannya dengan karantina jamaah umroh. Namun demikian, berkaitan dengan lamanya keharusan jamaah umroh untuk menjalani karantina 10 hari
masih mengikuti perkembangan peraturan selanjutnya oleh Kemenag. Setelah jamaah melakukan karantina, jamaah melakukan tes PCR dan dinyatakan sehat dan bisa kembali ke rumah masing-masing. Larangan terbang diberlakukan Arab Saudi ke Indonesia dan negara lainnya sejak Februari 2021. Kerajaan Arab Saudi pada akhir Agustus 2021 membuka kembali, tetapi masih sebatas mukimin dan ekspatriat. Yakin umroh perdana 23 Desember 2021 terrealisasi dilaksanakan? Semoga saja. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.